Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara membuat chat palsu di WhatsApp atau fake chat ya. Bisa kalian gunakan untuk prank atau ngerjain teman. Oke, silakan simak videonya sampai selesai. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Langkah pertama kita buka aplikasi yang bernama WhatsApp ya. Di sini saya sudah menginstalnya. Jadi buat kalian yang belum install, silakan install di Play Store gratis. Namanya tadi WhatsApp. Oke, berikutnya klik saya setuju. Klik saya setuju lagi. Klik OK. Nah, ketuk di sini untuk mengubah nama aplikasi. Kita rubah untuk nama aplikasinya. Namanya WhatsApp ya. Oke, klik memperbarui. Klik di sini untuk membuat kontak. Nah, di sini kita bisa pilih dapatkan kontak, buat kontak, atau buat grup. Di sini saya pilih buat kontak. Klik di sini untuk menambahkan gambar atau foto profil. Oke, klik izinkan. Lalu pilih file atau galeri. Nah, kita masukkan fotonya. Di sini saya mau pasang fotonya Nia Ramadhani. Oke, kita atur, paskan di wajah. Klik menyimpan. Lalu untuk nama penggunanya, saya tulis Nia. Sudah betul, klik menyimpan. Nah, ini kontaknya ya. Klik OK. Klik di sini untuk mengedit tanggal. Oke, tanggal 9 Juni sudah benar. Klik OK. Lalu klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Klik balasan otomatis untuk membuat balasan otomatis. Oke, kita buat balasan otomatis. Misalkan halo juga. Oke, klik kirim. Lalu balasan kedua, lagi makan. Oke, klik kirim. Oke, kalau sudah, kita kembali. Aktifkan mode nyata untuk percakapan otomatis. Klik iya. Nah, kita coba kirim pesan ya. Misalkan halo. Nah, nanti akan membalas otomatis seperti ini. Halo juga, tuh lagi ngapain? Nah, kita lihat untuk sedang mengetiknya juga kelihatan ya, balasannya lagi makan. Oke, mantap sekali. Jadi aplikasi ini bisa untuk ngerjain teman, untuk prank ya. Mantap sekali. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Thank you for watching.